Hello, selamat datang ke dalam video low cost unboxing. Kat sini aku ada dua barang. Aku akan buka dua barang ni untuk tengok apa yang ada kat dalam ni. Biasanya orang akan bosan kalau aku selalu buat unboxing je tapi tak bagi tahu apa function dia. So, lepas ni mungkin aku akan buat review sikit untuk barang yang aku dah buka semua. So, kali ni mungkin selepas video unboxing ni mungkin aku akan update satu persatu tentang review barang yang aku akan terangkan pada penonton yang sudi tengok video aku ni. Okay, so kita akan buka bungkusannya. Okay, bungkusan dia agak kelakar sikit tapi bolehlah. Okay, sebelah ni adalah condenser mic yang digunakan untuk buat video, brand China, semua brand China. Okay, ini pula kabel HDMI Type-C yang ada dia punya charging. Sebab sebelum ni aku ada beli satu juga, satu brand kabel HDMI juga tapi tak ada charging. Okay, kita buka kat dalam dia. Ini adalah manual. Okay, casing dia adalah stainless steel. Yang sebelumnya adalah plastik. Okay, brand Jilin. Okay, ini type C. USB itu pin O. Dia punya mic shotgun. Okay, bentuk dia sebesar tapak tangan aku. Okay, ini untuk reduce noise. Back. Okay, ini adalah kabel. Kabel TRS di 3 pol. Okay, ini boleh sambung ke mic, sesuai untuk sambung ke mic. Okay, aku akan update kualiti daripada bunyi mikrofon ni, dan aku juga akan update kualiti daripada kabel HDMI ni. Teruskan bersama Rahmat Jaya Media, biar low cost tapi penuh dengan info. So, nantikan video aku yang seterusnya. Aku akan update pada korang semua untuk korang sendiri nilai bagaimana dan kualiti video ataupun kualiti barang yang aku beli.
untuk korang sendiri gunakan sama ada berbaloi ataupun tidak. So terima kasih kerana menonton. Ini item kedua yang aku lupa pula nak buka tadi. Okay, sekarang ni aku nak buka apa yang ada dalam ni. Ini adalah lampu LED dekat kedai DIY pun ada. Menggunakan USB charging. Tempat gantung. Oh, so magnet ni digunakan untuk korang gantung pada permukaan besi. Okay, ni adalah lampu. Memang sesuai untuk buat camping. Aku beli ni sebab nak guna untuk camping. So korang kena tunggu video camping aku. Okay, lampu dia boleh selurkan. Okay, boleh clip. Okay, ada dua mod. Sorry, ada tiga mod. Okay, yang kuat selur dan clip-clip. So, lampu ni memang berbaloi untuk korang guna time blackout. Dia dah memang siap tempat gantung. Selamat. Dan boleh di charge sebab dia bateri built in. Okay, ni eh. So terima kasih.